sebuah hari yang bersejarah karena kita memulai sebuah proyek pembangunan jalur pedestrian di bawah tanah, di mana penumpang MRT nantinya akan melewati sebuah tunnel untuk bisa menjangkau gedung-gedung yang ada di sekitar stasiun. Ini adalah masa depan. Kedepan, semua pembangunan stasiun MRT yang sedang dalam konstruksi akan disiapkan rongga sehingga bisa dibuatkan koridor penyambung ke bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, nanti kita akan menyaksikan integrasi level kedua. Integrasi level pertama adalah integrasi antar moda. Bagaimana stasiun MRT tersambung dengan stasiun Transjakarta, tersambungkan dengan kereta api, tersambungkan dengan angkutan umum. Itu integrasi pertama. Dan teman-teman sudah saksikan di Jakarta, stasiun Tanah Abang, stasiun Sudirman, stasiun Tebet, sudah ada 9 stasiun terintegrasi. Itu integrasi level 1. Level 2 adalah antar stasiun dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang sekarang kita saksikan. Jadi perjalanan kita untuk memfasilitasi warga agar berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum akan sangat terbantukan ketika mereka bisa dengan mudah mencapai tempat-tempat mereka kerja. Bayangkan gedung-gedung yang bisa tingginya 40 lantai, 50 lantai, dan mereka memiliki akses langsung ke stasiun, maka itu akan membuat ribuan orang yang bekerja di situ akan memilih untuk parkir di stasiun di luar kota, lalu naik kendaraan umum sampai ke sini daripada naik kendaraan pribadi dan parkir di samping gedungnya. Kenapa? Gedungnya tersambung dengan stasiun. Jadi kita ingin perpindahan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum adalah perpindahan yang rasional. Secara hitungan waktu, secara hitungan biaya menjadi lebih murah. Dengan begitu, kita-kita semua yang bekerja ini rata-rata memperhitungkan biaya, perhitungan waktu, kenyamanan, akan mendapatkan kenyamanan ekstra. Inilah yang saya sebut sebagai sebuah sejarah baru di Jakarta, di Indonesia. Nah, ini pertama kali ada. Nah, ke depan kita akan punya lebih banyak lagi. Nah, mudah-mudahan ini bisa selesai sesuai waktu, sesuai anggaran, dan sesuai dengan kualitas. Dan harapannya bisa segera tiba. Kami sampaikan terima kasih kepada pihak IOC yang memulai ini. Karena pembiayaannya bukan ke mereka. Kita hanya memberikan uangnya untuk mereka nyambung ke stasiun MRT. Tapi pembangunan itu dibayarkan dan bisa digunakan oleh semua orang. Tidak hanya digunakan oleh mereka yang bekerja di IOC saja. Jadi ini adalah satu fasilitas publik yang dibangun, sebuah partnership yang tadi disampaikan, kemitraan antara kami di pemerintahan dan di pihak swasta.